Selamat pagi murid-murid. Oke, untuk PDPR musik kita pada pagi ini, kita akan belajar tentang suasana hutan. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang unit 9, yaitu serupa tapi tak sama. Oke, kita teruskan. Suasana hutan. Jadi, sebelum itu, Cikgu nak awak semua sediakan buku teks pendidikan kesenian. Dan sila buka muka surat 66 sekarang. Oke, cikgu harap semua sudah bersedia. Oke, sebelum itu, kamu pernah dengar bunyi katak tak? Ini adalah bunyi katak. Dan ini adalah bunyi burung bertukang, atau dalam lagu itu nanti adalah burung belato. Pernah tengok bunyi, pernah tengok burung ini mengetuk, mengetuk pintu kah, mengetuk pokok kah? Nah, ini adalah bunyi dia. Seterusnya, ini adalah bunyi cengkerik. Nah, comel tidak cengkerik ini? Cukup rasa semua pernah dengar bunyi cengkerik. Oke, seterusnya. Nah, saat yang ditunggu-tunggu sudah tiba, jadi siap. Suasana di dalam hutan belantara, burung belato membuat rumah. Tok tok tok, burung bertukang bekerja pagi sehingga petang. Ikan di sungai berenang-renang, katak di pinggir mencari makan. Krok krok krok, katak berbunyi menunggu kumbang leka menari. Di celah rimbunan daun hutan, cengkerik hidup berkawan-kawan. Krik krik krik, terasa suasana hutan sungguhlah nyaman. Di dalam hutan belantara, burung belato membuat rumah. Tok tok tok, burung bertukang bekerja pagi sehingga petang. Ikan di sungai berenang-renang, katak di pinggir mencari makan. Krok krok krok, katak berbunyi menunggu kumbang leka menari. Di celah rimbunan daun hutan, cengkerik hidup berkawan-kawan. Krik krik krik, terasa tenang, suasana hutan sungguhlah nyaman. Seterusnya kita akan dengar lagu tentang suasana hutan. Jadi,
Tania, sebab kamu semua berjaya menyanyikan lagu ini dengan baik sekali. Jadi, cikgu harap kamu semua selepas ini akan dapat cuba untuk belajar lagu ini lagi dan hafal lagu ini, dan kalau boleh, buat tarian atau gaya yang sesuai dengan lagu. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.